بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim amma ba'du Qalam Sun rahimahullah taala wa ala wa naf'a syu'ulumisi darinya amin Wal an anatu dan hadis an ana yaitu bi ay dengan bahwa dikatakan hadatsana fulanun an fulanin ila akhirih Yeah. telah bercerita kepada kami oleh Fulan dari Fulan hingga akhirnya sampai ketemu matanya. Yeah. Kita suka baca ya, ya. Yeah. Oh, kita ngaji hadis Bukhari. Telah bercerita kepada kami oleh Fulan. Kala telah bercerita kepada kami oleh Fulan ini. Ya telah bercerita kepada kami oleh pulan dari pulan dari pulan dari pulan dari pulan jadi nyambung dari pulan pakaian an 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 fulanin an fulanin an fulanin sampai kepada matan hadis alal isnadi maka masuk ya hadis an an, an ya hadis an'anah alal isnad di atas isnad ay maksudnya ala hukmi atas hukum isnad ya. Yeah. Yeah. masuk kepada hukum isnad jadi nyambung ya yeah. hadisul <tutuh> marwiyu biha fi hukmil musnadi la fi hukmil mursali maka adalah hadis yang dilewatkan dengannya dengan an anak-anak itu berada pada hukum musnad tidak pada hukum mursa. Kenapa? Litisoli sana dihivizohiri <fi> karena nyambung sanatnya ya pada yang zohir nyambung sanatnya. Hmm. Maka hadisnya bagaimana nanti hukum hadisnya ya bisa sahih ya. ya bisa juga Hasan bisa juga do'i Nyambung, iya nyambung Artinya nanti eh, Andai kata Hasan andai kata do'ib Itu maka dilihat dari segi Bukan terputusnya Tapi dilihat dari segi Perawinya ya. Ya. Dari segi Perawinya Bukan dilihat dari segi putus tidaknya Tapi dilihat dari segi jati diri kepribadian seorang perawi gitu. Ya. Wa idza qara'a syekhu wa ghairu yasma'uhu yusmi'uhu ya. Ya juz'u lirawi ayyakula hadatsani aw akhbaroni Wa idza qara'a asy dan apabila membaca oleh syekh wa ghairu dan lainnya selain syekh ya yusmi'uhu ia beri dengar akan dia ya atau boleh aja yasmau uh, ia mendengar akan dia, nah, Berarti orang yang dengerin yasmiu uh, ia beri dengar akan dia, dikasih dengar nah, jadi syekhnya baca lalu memberi dengar kepada orang yang di depan nih, kayak begini nih, nih. kayak begini ini namanya saya baca, saya beri dengar kepada kamu. Jadi bacanya baca dengar kamu. Bukan saya baca, saya kamu kagak dengar. Jadi saya beri kamu dengar. Ya juzul rawi maka boleh bagi seorang rawi. Nah, rawinya ini siapa? Siapa kamu nih? Ya. ayakulah bahwa dia berkata haddatsani au akhbarani. Nah, boleh dengar ngomong begitu. Haddasani atau akhbaroni Telah mentahdiskan Ia kepadaku, guru kepadaku Telah memberitakan Ia guru kepadaku Nah itu yang membaca adalah Seorang syekh dan dia Beri dengar, nah sekarang bagaimana Kalau yang baca Muridnya Wa in qara'ahu wa ala syekhi Dan jika membaca Ia berarti muridnya atau rawiknya Dia huwa dia sirawi ala syekh atas syekh atas gurunya jadi yang baca muridnya gurunya dengerin fayakulu maka dia berkata akhbaroni dia berkata akhbaroni telah memberitakan ia kepadaku wala yakulu haddasani dan tidak dia berkata haddasani tapi bilangnya akhbaroni telah memberitakan kepadaku nggak boleh adas ada tuh kita model baca gurunya baca muridnya dengerin ada yang ngaji muridnya baca gurunya dengerin ya ya terusin Ya, terusin. Ini <laughs> itu gurunya baca, uh, muridnya baca, hmm. ada dua tuh. li'annahu karena bahwasannya lam hadis karena bahwasannya iya kenapa enggak boleh hadasani karena bahwasannya iya guru tidak mentahdiskan kepadanya ya, karena gurunya tidak mentahdiskan kepada siapa kepada muridnya tapi kuat juga bagus makanya di sini ada, ada lagi pendapat yang lain om um, diantara mereka ulama man ajaza. ada orang yang membolehkan hadasani. Ya, adalah ada yang hadasani. Ada yang memberikan hadasani. Walaupun muridnya yang baca. Siapa mereka? Wa alaihi urfu ahli hadis. Atasnya itu adalah pendapat ya kebiasaan ahli hadis. Jadi kalau ahli hadis boleh. Berarti ahli hadis baik gurunya yang baca maupun muridnya yang baca boleh hadasani. Hadasani. Kenapa li annal qasda al i'lamu bir 'an anil syekh? Karena bahwasannya maksudnya itu adalah memberitahukan dengan riwayat itu daripada seorang syekh. Wa in ajazahu syekh. Nah, sekarang ijazah. Min ghairi riwayatin fa ajazani wa akhbarani ijazatan. Dan jika seorang syekh mengijazahkan kepada seorang murid perawinya. Jadi kalau ada orang ya meriwayatkan hadis kepadanya, nah itu yang memberikan periwayatan dia gurunya tuh. Padahal cuma sebentar doang. Guru jadi gurunya. Makanya Imam Bukhari nggak sembarangan di dalam mencari seorang guru walaupun hanya menerima satu riwayat diceritakan ada Imam Bukhari pengen cari seorang guru. Tiba-tiba gurunya meludah di bolongan angin di masjid. Hmm. Ngeludah di bolongan angin, masjid. Ada bolongan anginnya. Ngeludah. Ngeliat begitu doang nilai Imam Bukhari ini satu keaiban beliau enggak jadi ngaji ngambil hadis dari beliau Masya Allah artinya apa jangan sembarang mencari seorang guru akhlaknya ada yang sangat sederhana sekali orang mencari guru kalau ada seorang minum pakai tangan kiri makan pakai tangan kiri kalau begini jangan dijadiin sebagai guru kata gurunya begitu pesan kalau nanti kamu ingin mencari seorang guru memang kagak lama setelah itu gurunya meninggal dunia tapi dia udah punya kaidah dalam mencari guru. Jangan dijadiin guru tuh yang kayak begitu. Iya. Yeah. Enggak baca bismillah. Makannya pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kiri. Suatu saat ini orang ketemu Seorang ustadz, seorang kiai seorang guru ngaji dia nggak mau ngaji sama orang itu nggak mau pokoknya ngaji mungkin kurang keren ya yeah. kurang keren tampangnya nggak bagus mungkin <laughs> ya yeah. tampilannya tampilannya eh, jogroganya nggak bagus ya yeah. Jadi kalau ada pengajian di pulang, pengajian di pulang, suatu saat dia kejebak entah ada apa, tiba-tiba dia duduk di situ. Akhirnya ngaji di situ. Lalu dilihat ustadz itu minum, makan, baca bismillah, pakai tangan kanan. <todohan> Ustaznya minum, pakai tangan kanan dan minumnya tiga kali Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah langsung teringat pesan gurunya kayak begitu kalau ada guru ya ada seorang ustadz, minumnya pakai tangan kiri enggak baca Bismillah jangan dijadiin guru ini orang yang dia kagak mau jadiin guru persyaratannya masuk apa yang diberikan syarat oleh gurunya? Minumnya pakai tangan kanan, makannya pakai tangan kanan, baca bismillah, bahkan tiga kali. Baca bismillah, baca bismillah. Akhirnya itu ustadz itu dijadiin sebagai gurunya. Subhanallah. Artinya apa? Cari guru jangan sembarangan. Nah, Wa in ajaza usyakhu min ghaini riwayatin dan jika mengijazahkan kepadanya kepada seorang murid ya, seorang perawi oleh seorang syekh dari tanpa riwayat fa yaqulu maka dia berkata ajazani wa akhbarani ijazatan ya, boleh ngomong begitu satu redaksi enggak pakai min ghaini riwayatin ya. wa in ajazahu syekhu gitu ya. Jadi boleh bilangnya kayak begitu ajazani wa akhbarani ijazatan. Wallahu a'lam